Alias Munir Ibrahim Alis Rahim yang kesehariannya digunakan sebagai perdagang makanan ludes terbakar di jalan rumah sakit umum Kelurahan Bandar Utama, Kecamatan Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi. Kebakaran ini pun sempat membuat panik warga sekitar dan berupaya melakukan pemadaman dengan menggunakan peralatan seadanya karena takut api menjalar hingga ke rumah-rumah warga yang lokasi berdekatan. Mendapat laporan kebakaran, petugas bersama 4 unit mobil pemadam milik Pemkot Tebing Tinggi pun dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan kobaran api. Namun banyaknya material kios yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar dan membakar habis keempat kios beserta isinya. Warung makan di tempatnya, lokasinya di sebelah rumah sakit Pemkot Tebing Tinggi, terbakar. Ada sekitar 4 warung. Ada korban jiwa? Alhamdulillah sampai sekarang setelah kami terus memadamkan api tidak ada korban jiwa. Kerugian ditaksir, Pak? Kalau ini kerugian berapa yang ditaksir masih dalam pengecekan karena kita juga tidak bisa memastikan berapa kerugian. Berapa armada yang apa waktu ini? Armada yang turun untuk membantu memadamkan api ini ada sekitar 40 armada. Ini kita berada di jalan rumah sakit umum Kota Tebing Tinggi. Adanya informasi dari masyarakat ke STK Polres Tebing Tinggi bahwasanya adanya kebakaran di jalan rumah sakit umum. Demikian, Pak. Ada korban jiwa? Saat ini tidak ada korban jiwa. Api baru dapat dipadamkan 2 jam setelah kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pemicu pasti kebakaran ini masih dalam penyelidikan Polres Tebing Tinggi. Dari Kota Tebing Tinggi, Abdul Hasan Hasibuan, iNews melaporkan. Detik-detik terbakarnya satu unit perahu tradisional nelayan yang mengangkut ratusan liter solar curian dari pipa Pertamina di lingkungan 15 Palu Batam, Kelurahan Bagandari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Api dengan cepat membakar perahu beserta isinya. Pemilik perahu pun langsung melompat ke laut guna menyelamatkan diri. Sementara warga sekitar pun sempat panik dan menorong perahu ke tengah laut agar api tidak merembet ke perahu nelayan lain. Api berhasil dipadamkan setelah para nelayan menyiramkan air laut ke titik api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Namun sebelumnya kebakaran juga melanda lokasi penimbunan solar curian ini dan menghanguskan 5 unit rumah di Belawan. Kasus terbakarnya perahu nelayan ini tengah ditangani di Pelayrut Polda Sumut. Aksi pencurian solar dari pipa Pertamina yang berada di dasar laut semakin meresahkan masyarakat. Warga berharap pemerintah, kepolisian dari Ditpolairut Polda Sumut dan Polres Pelabuhan Belawan serta pihak Pertamina serius menangani kasus pencurian minyak yang telah merugikan negara dan masyarakat ini. Dari Medan, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Petugas pemadam kebakaran Pemkot Sibolga yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan kobaran api yang membakar bagian tengah vihara. Banyak benda yang mudah terbakar dalam ruangan membuat kobaran semakin cepat menjalar ke bagian lainnya. Setelah berjibaku hampir 1 jam lamanya, akhirnya kobaran api yang membakar bagian tengah vihara tersebut berhasil dipadamkan petugas damkar Kota Sibolga. Sementara itu, menurut salah seorang pengurus wihara, Avalokitas Fara Kota Sibolga yang berada di lokasi menyebutkan, diduga penyebab terjadinya kebakaran bagian tengah vihara akibat korsleting listrik pada bagian atas ruangan yang terbakar. Sejauh ini, bagian yang menjadi tempat peribadatan hanya sebagian yang mengalami kebakaran. Apa ada korban, Pak? Enggak ada. Yang terbakarnya di bagian apa nih, Pak? Bagian gudangnya barang-barang itu. Bagian berapa kira-kira mobil? Enggak bisa kita kira-kira. Untuk daerah peribadatan ada yang terbakar, Pak? Sementara belum kita lihat, tapi kayaknya enggak ada. Untuk penyelidikan
menyelidikan lebih lanjut penyebab pasti terbakarnya vihara Avalokitas Para Kota Sibolga tersebut, pihak kepolisian Polres Kota langsung memasang garis polisi. Dari Sibolga, Raimon, iNews melaporkan. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Har kaumum min kaum khairun minal yadi syukla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Saya Aiman Ucaksono, saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabu Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Apakah jadi capres? Kita setuju. Betulnya, saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Good Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan Kuliner Special Weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Tempel, sekut. Petugas berusaha menghentikan laju mobil yang diduga mengangkut puluhan kilogram ganja kering saat melintas di jalan desa Salambue, Pengabungan Mandailing Natal. Bukannya berhenti, pengemudi mobil tancap gas dan berusaha menghindari kejaran petugas. Tepat memasuki perkampungan warga, polisi yang sudah melakukan penjagaan berusaha menangkap tersangka meski nyaris tertabrak. Di dalam mobil yang dikendarai dua pemuda, ditemukan dua karung beras ganja kering berisi 54 kg ganja yang akan dibawa menuju rantai perapat. Usai penangkapan kedua pemuda pembawa ganja, polisi kemudian melakukan pengembangan dan di dalam kawasan hutan desa Tambangan, kembali diamankan dua pemuda pembawa tas berisi 46 kg ganja yang akan dihantar menuju Pasaman, Sumatera Barat. Dalam sepekan terakhir, Polres Mandailing Natal dalam operasi yang ditingkatkan berhasil mengamankan belasan tersangka kejahatan narkoba, baik bandar, pengedar maupun pengguna, dengan barang bukti yang berhasil disita sebanyak ratusan kilogram ganja serta ratusan gram sabu. Belasan tersangka yang diamankan merupakan pemain baru yang tergiur keuntungan besar dan bisnis jual beli narkoba. Kapolres Mandailing Natal AKBP Reja Khairul Akbar Sidik menegaskan, pihaknya sengaja meningkatkan operasi pemberantasan narkoba karena saat ini kejahatan masuk kategori extraordinary crime yang telah merugikan banyak pihak, terutama generasi muda. Ya, jadi ini kegiatan rutin yang kita tingkatkan, ya, kegiatan rutin yang ditingkatkan merupakan bukti komitmen kami Polri dan sekaligus juga mengajak seluruh potensi bangsa, ya, seluruh elemen bangsa negara kita Republik Indonesia khususnya yang di Mandailing Natal ini untuk ayo sama-sama mari kita perangi narkoba. Belasan tersangka kejahatan narkoba yang diamankan polisi terancam hukuman bervariasi mulai dari 4 tahun hingga hukuman mati. Dari Mandailing Natal, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Munakib, itu betul punyamu? Iya, Pak. Yang kau bawa dari mana? Dari Malaysia. Berapa banyak itu? Keluarkan semua. MB 31 tahun warga Sampang Madura ditangkap Satres Narkoba Polres Asahan usai kedapatan membawa barang haram narkotika ke Indonesia dari Malaysia.
Setelah dilakukan pemeriksaan tas yang dibawa pelaku, petugas menemukan bungkusan plastik narkotika dengan berat 2 kg. Pelaku masuk ke Indonesia melalui jalur tikus yang berada di perairan Silo Baru, Asahan. Ia merupakan pekerja migran Indonesia ilegal. Dari pelaku juga ditemukan paspor yang digunakan saat berangkat ke Malaysia. Selanjutnya pelaku langsung dibawa ke Mapolres Asahan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. AKBP Roky Hamarpaung, Kapolres Asahan mengatakan, pengungkapan narkotika ini berkat adanya informasi dari warga yang mengungkap keberadaan pelaku. Pola pengungkapan ini pertama kali memang awal mulanya kita melakukan pengawasan secara khusus terhadap tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Ya, kita diinformasikan oleh masyarakat yang menjadi mitra kita tersebut. Mereka mencurigai ada yang diduga satu orang, sepertinya gerak-geriknya dicurigai, dan dicurigai ada sebuah tas yang dibawa. Untuk itu mereka menghubungi kita, dan segera mungkin kita meluncur. Setelah di tempat, kita lakukan penggeledahan, kita lakukan pemeriksaan dan integrasi awal, dan tersangka M itu mengakui bahwa itu adalah barang miliknya yang berasal dari Malaysia. Menurut tersangka, rencananya sabu ini akan dibawa ke kampung halamannya di Madura dengan upah 50 juta rupiah. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal seumur hidup atau mati. Dari Asahan, Ulil Amri, iNews melaporkan. Setelah mendapatkan adanya sinyal kapal ikan asing yang melakukan illegal fishing atau pencurian ikan di perairan Indonesia, di kawasan Selat Malaka, kapal patroli Bisma 8001 milik Ditpol Airut, Korpol Airut Baharkam Polri, langsung melakukan pengejaran. Mengetahui adanya petugas, kapal asing ini pun langsung mematikan IC radar dan berusaha melarikan diri. Dengan menggunakan speedboat, petugas pun berhasil menangkap kapal ikan asing berbendera Malaysia yang dinakodai Pratama Panjaitan, warga negara Indonesia beserta 4 anak buah kapal yang keseluruhannya merupakan warga negara Indonesia asal Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara. Kasubdit Patroli Air Ditpol Airut, Korpol Airut Baharkam Polri, Kombes Pol Dadan yang berada di dermaga terminal penumpang Bandar Beli Medan mengatakan para pelaku beraksi dengan modus masuk ke perairan Indonesia pada malam hari dan melakukan pencurian ikan hingga pagi hari. Saat dilakukan pengejaran, nahkoda kapal melarikan diri dengan cara zigzag dan memotong jaring penangkapan ikan dengan tujuan melumpuhkan pengejaran petugas. Selain mengamankan satu nahkoda dan 4 orang anak buah kapal, petugas juga berhasil mengamankan satu unit kapal ikan asing SLFA 5183 GT100 berbendera Malaysia, satu buah jaring pukat traul, serta 500 kg ikan campur hasil curian dari perairan Indonesia. Dari Medan, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Satuan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polres Pelabuhan Belawan berhasil menangkap dua orang pelaku praktik aborsi, yakni LI 34 tahun dan JR 55 tahun di kawasan Babar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Keduanya merupakan ibu dan anak yang berprofesi sebagai bidan dan suster yang membuka praktik aborsi berkedok klinik bersalin.
Selain menangkap dua pelaku utama, polisi juga berhasil meringkus pasangan bukan suami istri, yakni AS 25 tahun dan FP 24 yang baru saja selesai melakukan aborsi. Dari dalam klinik, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, seperti peralatan medis hingga alat-alat yang digunakan untuk melakukan aborsi. Ibda Restati Sihombi, Kanit PPA Polres Pelabuhan Belawan mengatakan, pelaku menjalankan aksinya secara sembunyi-sembunyi, yakni dari mulut ke mulut pasien yang bersedia dan telah melakukan aborsi. Pelaku mematok tarif sebesar 3 juta rupiah untuk usia kandungan 3 bulan dan 5,5 juta rupiah usia kandungan di atas 3 bulan. Pelaku berhasil diringkus setelah salah seorang poluan menyamar menjadi pasien dan akan melakukan aborsi. Yang kita amankan pada saat melakukan aborsi itu, yang diminta tarifnya itu adalah 5,5 juta dengan usia kandungan 5,5 bulan. Begitu. Sudah berapa banyak pasien yang aborsi di klinik itu? Dapat saya jelaskan bahwa kalau pasiennya itu menurut mereka itu sudah banyak, ya. Namun mereka ini masih kita kembangkan lagi, ya. Siapa-siapa saja yang pernah melakukan aborsi di sini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini kedua pelaku bidan dan suster yakni anak dan ibu dan pasangan kekasih yang melanggar pasal perlindungan anak terancam hukuman 10 tahun penjara. Sementara wanita yang melakukan aborsi masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit dan jasad bayi telah dimakamkan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Keempat orang yang ditahan tim penyidik tindak pidana khusus Pitsus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Kejati Susumu tersebut yakni MAR selaku Wakil Rektor Universitas Al-Wazliya Unifa Labuan Batu, kemudian SH, RK, dan HN, pihak swasta yang merupakan teman Wakil Rektor Unifa. Keempatnya dibawa ke Kejati Susumu Jalan Ahana Sution Medan Senin kemarin untuk diperiksa setelah diamankan di kediaman masing-masing di Kabupaten Labuan Batu. Keempatnya terlibat dalam pengutipan dana KIP program Presiden Jokowi pada tahun anggaran 2021-2022, di mana melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud RI, memberikan bantuan KIP kepada ratusan mahasiswa Unifa dengan tujuan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, masing-masing Rp7.200.000 per orang, yang ditransfer ke rekening mahasiswa senilai Rp4.800.000 per orang, dan ke rekening kampus Unifa senilai Rp2.400.000 dengan anggaran bersumber dari APBN. Namun saat pencairan dana dari Bank Mandiri Cabang Rantau Prapat, setiap mahasiswa diwajibkan untuk menyetorkan kembali uang kepada Wakil Rektor Unifa, MAR, maupun kepada 3 teman Wakil Rektor yang bertindak sebagai koordinator dengan nilai uang bervariasi, mulai dari Rp2.500.000 hingga Rp3.100.000 per mahasiswa. Sehingga total biaya hidup yang dipungli dari 321 mahasiswa tersebut jumlahnya sekitar Rp662.000. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan penahanan terhadap 4 tersangka terkait kasus dugaan korupsi Kartu Indonesia Pintar tahun 2021 dan 2022 di Universitas Al-Wazliya Unifa Labuan Batu. Setelah dilakukan pemeriksaan di Kejati Susumut, tersangka Wakil Rektor Unifa Labuan Batu bersama 3 temannya kemudian dititip di Rutan Kelas 1 Medan untuk menjalani masa tahanan selama 20 hari ke depan. Dari Medan, Set Ilham, iNews melaporkan. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Babi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai Kare Raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campur apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Yeah. Kita perut, kita harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak morning potongin, update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Har kaumum min kaum khairun minal yadisyuklah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas, untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus salah wa atuz zakah.
itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Menyoroti kecurangan. PTRS itu bukan syarat korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda, Mario Dandi, kebutuhan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Dua minggu pelaksanaan operasi Zebra Toba 2023 di jajaran hukum Polres Binjai, puluhan sepeda motor terpaksa ditilang polisi Satuan Unit Lalu Lintas Polres Binjai. Operasi Zebra Toba 2023 digelar di beberapa kawasan kota Binjai, seperti di Jalan Hasanuddin, di Jalan Sudirman, dan di depan kantor wali kota Binjai, dengan target pengendara kendaraan bermotor menaati peraturan berlalu lintas. Saling menindak tegas pengendara kendaraan bermotor yang tidak melengkapi surat-surat kendaraan, petugas operasi Zebra juga memberikan stiker imbauan kepada supir angkutan umum agar tertib berlalu lintas. Tindakan peringatan berupa teguran agar mematuhi aturan berlalu lintas, sementara tindakan keras berupa tilang kendaraan karena pengendara kendaraan sepeda motor memakai knalpot blong dan tidak memasang plat kendaraan bermotor, sehingga mengganggu keselamatan berkendaraan motor. Selama 2 pekan operasi Zebra Toba 2023 di jajaran hukum Polres Binjai, tercatat ada 265 pelanggaran prioritas seperti knalpot blong, kendaraan tanpa plat kendaraan, dan memberikan teguran lisan dan tertulis sebanyak 1249. Jadi sampai dengan hari ini jumlah penindakan dengan tilang ada sekitar 265 set pelanggaran lalu lintas yang kita tilang. Itu terdiri dari beberapa pelanggaran prioritas seperti knalpot blong, lawan arah, dan ada target-target, ada 8 prioritas pelanggaran lainnya dari sejumlah pelanggar. Jadi totalnya sampai dengan hari ini ada 200, lebih kurang 265 set itu untuk tilang manual. Kemudian kita ada teguran, baik teguran lisan ataupun tertulis. Polisi lalu lintas berharap pengendara kendaraan bermotor untuk mematuhi peraturan berkendaraan dengan memakai helm dan tidak melawan arah saat berkendaraan. Dari Binjai, Muhammad Jainal Tanjung, iNews melaporkan. Sungai akibat tingginya intensitas hujan yang turun dalam beberapa minggu terakhir mengakibatkan jembatan gantung yang terletak di luar Mui Desa Lusuk, Kecamatan Lolovitu Mui, Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara, hancur dihantam banjir. Jembatan gantung ini merupakan akses utama ratusan warga antara dua kecamatan yang ada di Nias Barat, yaitu Kecamatan Lolovitu Mui dengan Kecamatan Mandrehe Utara. Jembatan gantung ini kondisinya sangat memprihatinkan, di mana papan jembatan tampak bergelantungan tanpa bisa dilewati oleh pejalan kaki maupun roda dua, sedangkan pondasi jembatan sudah hancur diterjang banjir. Sebelumnya jembatan ini dapat dilalui oleh warga setempat dengan mengendarai roda dua, namun saat ini hanya dapat dilalui dengan meniti batang besi jembatan meski sangat membahayakan. Jembatan ini bukan kali pertama rusak dihantam banjir, namun sudah berulang kali dan warga pun kerap memperbaikinya secara swadaya tanpa campur tangan pemerintah. Ini salah satunya jembatan ini sangat terpenting karena ini salah satu fasilitas untuk buat anak-anak kita baik SD, SMP, dan SMA, SMK. Ini adalah salah satu jembatan yang harus dilaluinya. Harapan kami sebagai masyarakat tempat di sini agar secepat mungkinnya ada perhatian khususnya tingkat kabupaten Nias Barat untuk memperbaiki jembatan ini, khususnya karena jembatan ini sangat terpenting buat kami masyarakat. Rusaknya jembatan gantung ini mengakibatkan ratusan kepala keluarga dan juga peserta didik dari Desa Undreboli dan Balodano, Kecamatan Mandrehe Utara yang berada di sebelah jembatan terancam terisolir.
Meski demikian, beberapa warga nekat melewati jembatan gantung dengan meniti memegang kabel jembatan meski tergolong sangat berbahaya. Warga berharap pemerintah daerah Dias Barat memberi perhatian khusus untuk perbaikan hingga masyarakat dapat kembali beraktivitas seperti semula. Dari Kepulauan Nias, Iman Jayawase, iNews melaporkan. Ratusan masyarakat Melayu dari berbagai kerajaan dan kedatukan berkumpul di areal Taman Makam Pahlawan Medan, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Sumatera Utara pada Jumat sore. Dalam orasinya, masyarakat Melayu Sumatera Utara mengecam keras tindakan represif dan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan aparat kepolisian terhadap masyarakat di Rempang. Masa aksi juga menuntut kepada pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Presiden Jokowi dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, untuk mencabut izin investor Cina yang akan membangun pabrik kaca terbesar kedua di dunia ini. Raja Kejuruan Metar Milad Deli Tengku Muhammad Fauzi mengatakan, harusnya pemerintah Indonesia melihat sejarah. Bahkan jauh sebelum adanya Republik ini, masyarakat Melayu di Pulau Rempang sudah terlebih dahulu bermukim di kawasan tersebut. Kami meminta untuk perizinan investor Cina yang mau membangun pabrik kaca di sana segera dicabut dan tidak ada lagi pengusiran pada masyarakat yang ada di sana. Untuk Kapolri kami minta untuk menindak anggotanya yang melakukan hal-hal represif yang bertentangan dengan ajas kemanusiaan di Pulau Rempang. Kami mohon segera diproses. Masyarakat Melayu Sumatera Utara dalam permasalahan ini akan mengirimkan tim untuk melakukan investigasi serta ahli-ahli hukum untuk menyelesaikan permasalahan di Pulau Batam tersebut. Dari Medan, Ahmad Ridho Nasution, iNews melaporkan. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner, hidden gem, tempat makan yang jarang terekspos, Food Diary mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh, saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama di saya, Nur Ahmad. Gak sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Halo pemirsa.